Ya, kali ini saya akan melihat bagaimana sih caranya untuk menyalakan arang dengan cepatnya. Jadi rekan-rekan sekalian, tak usah bingung, sunyi-sunyi, tahun baru, terus sendiri, bakar-bakar sendiri, pas musim hujan. Jadi untuk membuat bakaran dari arang yang kita pakai ini, tisu, kita gulung-gulung. Setelah itu kita masukkan di minyak goreng ya. Nah, setelah itu kita bakar dia. Kemudian kita taruh di celah-celah arang. Kita susun arangnya ya, kita tutupi. Sampai sudah ada bunyi kertek-kertek tuh. Jadi ini yang ini enggak perlu nih pakai minyak tanah ya. On fire. Sampai menyala ya. Jadi tidak perlu persiapan yang bagaimana ya, teman-teman ini. Hanya santai. Duduk-duduk sore-sore tabung pakai minyak tanah ya, pakai minyak kelapa. Ya, sampai kita tunggu baranya, persiapkan ikannya ya, karena saya sendiri tidak banyak-banyakan, jadi ikannya cuma satu. Nah, cukup satu aja ikannya. Kubarannya oles-olesin, simple sekali. Nah, kita siapin ini. Tukang bakar sate biasanya ada kertasnya ya, lebih kalau tidak perlu lah pakai kertas aja, nyantai lah.
Oke, itu aja rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi, buat banggaran dari arang itu paling gampang dan tidak perlu banyak banyak tenaga, tidak perlu banyak utak atik, tidak perlu banyak rencana jalan-jalan, taro, isu, kalau tidak kenapa, bata, masalah gambaran. Oke. Lalu kita tunggu arangnya menyebar. Ya, kita siapkan ikannya semuanya dan kita boleh lakukan pembakaran. Thank you.